Pada pukul 9.03 pagi 23 April 2024, dua helikopter model HOM M503 dan Fennec M502 Sengkang 6 berlepas dari Padang Setiawan, Lumut Perak. Kedua-dua helikopter ini serta beberapa lagi yang lain sedang menjalani raptai buat kali ketiga sempena sambutan hari ulang tahun TLDM ke-90. Pada pukul 9.32 pagi, insiden yang tidak dijangka berlaku. Kedua-duanya dipercayai berlanggar di ruang udara ketika sedang membentuk formasi penerbangan. Pesawat HOM bersama 4 kru dengan 3 penumpang terhempas di tangga stadium TLDM Lumut. Manakala Fennec dengan 3 kru di dalamnya terhempas di kolam renang kompleks sukan TLDM Lumut. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menerima panggilan kejadian pada pukul 9.50 pagi sebelum dua jentera dikejarkan ke lokasi. Walaupun dengan tindak balas pantas dan usaha mereka, kesemua 10 kru disahkan terkorban. Tragedi menyayat hati itu merupakan nahas terburuk membabitkan helikopter terhempas di negara ini sejak 9 tahun lepas. Dan kelapan berlaku dalam tempoh sama.